Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel saya Pusat Karya. Nah sahabatku, ayam 3 ini kemarin ini kan anaknya hibrid yang kuning ini sahabatku. Nah saya kan punya teman sahabatku, dokter hewan. Kemarin itu saya tes DNA sahabatku, ternyata positif sahabatku, bahwa ini anaknya bapak ini berarti bapaknya berarti selendem sahabatku. Ternyata hasilnya positif bahwa ketiga ini bapaknya selendem. Jadi saya kan takutnya salah gitu loh sahabatku. Tetapi ternyata kemarin setelah dites DNA ini benar, bahwa yang ini benar-benar anaknya selendem sahabatku. Kalau ini sih Jeki, jadi bukan anaknya Jeki, ini anaknya selendem. Akan saya tunjukkan seperti apa ya bapaknya ini yang kemarin kita tes DNA hasilnya positif. Langsung sahabatku, akan saya tunjukkan pelan-pelan ya ke bapaknya. Nah ini sahabatku, ginggu kabur enggak. Nah ternyata benar ini, kerengnya gak umum nudung ini. Nanti sebentar lagi sik tak dang nih loh, wis sik tak masak nih loh, sik sabar. Ternyata benar anaknya ini sahabatku. Nah terus kalau yang ini sahabatku, karena ini ayam baru, saya enggak tahu bapaknya hasil apa. Nah ini besok akan saya tes juga sahabatku, ini apa benar anaknya gareng atau tidak. Nah waktu dulu dia ngomong bahwa ini anaknya gareng yang kondang kaloko di daerah saya sahabatku. Ini bapaknya, ini bapaknya gareng, tapi kebenarannya saya belum tahu karena belum saya tes DNA. Karena berhubung saya tuh punya teman dokter hewan, besok akan saya tes DNA lagi sahabatku, apakah benar bahwa ini anaknya gareng. Oke sahabatku, saya kira cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam persahabatan. Salam waras.